yang berhasil buat perempuan menangis. Minta buat makan enggak usah pakai gunting. Nah, oh tadi kamu Bapak bilang gitu. Awas, maju. Oh tadi ditodong. Enggak iya. Boleh tuh saya sini laporin dulu ya. Bentar. Sini. Demen nih lagi gini nih. Lihat apa dia? Baim. Hah? Kok Baim? Adik saya. Sama kayak gue. Eh? Kok namanya sama? Di Sumatera. Hah? Kok mau bingung tadi? Hah? Baim bener. Ada yang namanya Baim? Hah? Iya. Oh, Ibrahim juga? Enggak, Baim aja doang. Baim aja doang? Baim? Nggak mungkin lah. Hah? Nama panjangnya? Lah dia sendiri. Baim doang. Hah? Baim doang. Adik kandung? Adik istri. Oh ada istri, kayak kamu yang taunya namanya Baim doang. Coba telepon istrinya, nama adik kandung kamu siapa? Ayo taruhannya sama saya, namanya Ibrahim. Ntar ya telepon dulu. Coba. Ayo mana ngaran Baim, naon iya lah, papanjangan anak. Nama panjangnya siapa? Nggak ada, Baim doang. Hah? Baim doang. Halo, Baim. Baim. Ini Baim nih. Kamu Baim, ini Baim juga. Iya. Nama panjang kamu siapa? Enggak ada panjang-panjangan. Kok gitu? Nama kakak kandung kamu siapa? Oh, Eni. Eni doang. Oh, benar ya. Eni Baim. Oh, ya udah. Baim di mana? Ini nama saya juga Baim nih. Nama saya Baim Wong dan saya terkenal kamu enggak? Udah, Baim berisik. Eh, berarti Pak Ojak bisa menjadi peserta. Peserta apa? Peserta untuk ini, menjadi aktor. Dan udah ada DP, ini kan dari tadi ini nggak laku-laku nih. Bener kan? Udah baru laku berapa? Ada. Duh, pegel deh. Sini Kang Ojak. Ini belum laku-laku nih, Bos. Makanya Kang Ojak. Mana? Yuk sini nih ikut deh. Kang Ojak itu berhak menjadi ini ya, aktor. Keren banget ya? Jadi hari ini kamu akan menjadi penyembelih kambing. Mau pisau enggak? Ada pisau sini? Enggak ada. Hah? Enggak punya pisau. Adanya apa? Gunting doang. Ah, coba. Boe. Hari ini coba saya beliin ya. Oh. Mumpung ada saya ya. Oh, dibayarin sama. Bayarin saya. Iya. Sok atuh, ambil aja, Kang. Mantap, Bos. Tadi aktingnya jadi apa? Saya sambil gini-gini nanti ya. Nah. Oke, silakan, Pak. Tadi ya saya tukang ini ya. Iya. Dia akan dapat DP. 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 Oh, DP dulu gitu. Biar semangat ya. Asik gak? Ini DP-nya nih. Tapi saya nggak main-main nih, ini DP nih. Kang Ojak. Itu baru DP loh. Kita lihat nih, apakah Bapak Ojak akan mendapat... Kok dia nggak nanya ke sini ya? Oke, kita akan... Loh. Oh, nodong. Mas, saya tukang sembeli kambing. Iya. Minta uang buat makan, Pak. Oh, gunting. Kenapa itu? Ya, minta uang buat makan saya. Ya berapa aja? Makasih. Ya, Pak, buat ini buat ngisi bensin, Pak, eh. Ya, makasih ya. Di studio meeting. Dikasih itu, Pak. Enggak dia tahu kan? Enggak tahu. Tahu cuman cara ngasih, cara mintanya nakutin. Nakutin.
dianya. Bapaknya minta duit ya pak, saya tukang sembelih kambing tapi depan sih ya, orangnya itu dia mainin gunting tuh, sama jalan orangnya. Maju ke tukang itunya. Samperin ya. Yang baju oren. Serem banget. Bawa gunting itu tuh ya, itu ya. Itu bawa duit, gunting ngapain? Kaget om, jatuh buat ini makan. Ngasih berapa tadi? Kan tadi ada uang 30.000. Wih. Sisa 10.000 beli bensin eceran. Bisa. Ngapain ngeluarin gunting? Iya, takut deh. 20 apa? Jatuh, dibilangin tuh. Itu nggak saya tabrak, tadi mau nggak saya tabrak. Oh, tadi mau tabrak? Iya, saya. Mikirin juga, soalnya kan buat makan. Ya, ngapain bawa gunting? Iya, maksudnya kalau mau minta. Mau minta, minta aja. Nggak usah. Tadi gimana dia? Gini-gini, iya tadi. Minta uang buat makan. Ngaco udah dari sana-sana dah. Ngaco banget nih. Buat makan, Bang. Tuh, oh gitu nih. Iya. Oh, tadi hampir ditabrak. Kirain mau malak ya. Ya udah, tadi dapat berapa? Ngasih 20. Ini padahal nih ngasih gara-gara takut nih. Hampir rezeki nih. Ini. Jadi saya itu, ini dia teman saya. Tapi setiap orang ngasih nih, ya, misalkan dikasih uang ke dia, uangnya ini akan dikali lipatkan 100 kali lipat. Jadi berapa? Nah, asik gak? 20.000 kali 100 berapa? 200. Berapa? 200. 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, kalau nggak ngasih uang nggak dapat. Banyak kan? Ya. Geter dia. Geter tadi makanya. Kaget deh. Makanya antara itu ngasih bukan kasihan, takut. Takut, takut. 2 juta. Keren nggak? Buat makan aja. Berapa aja? Nah, itu dia si Ojak ya? Ngasihnya jadi kayak nodong ngasihnya tuh, lihat tuh. Ini. Coba maju. Dikit. Minta aja nggak usah keluarin. Ya, Pak. Ini kali aja orang pada takut. Kalau kita orang dagang mah. Ya. Orang minta mah dikasih. Ya, makasih, Pak. Aja. Makasih ya. Kasih duit ya sih. Dikasih kan tuh? Dikasih tuh, balikan lagi. Dipalak ya? Ditodong pakai. Ditodong ya? Pakai gunting pak. Kok ditodong ya? Iya. Hah? Dibilang apa tadi? Minta buat makan, gua bilang minta buat makan mah gak usah. Pakai gunting. Nah, oh tadi kamu bapak bilang gitu? Tadi sepuluh aja. Awas, maju. Oh tadi ditodong? Iya. Gak boleh tuh, saya sini, laporin dulu ya. Bentar. Sini. Jadi dia, tadi bapak bilang jangan nodong gitu ya? Iya, kalau nodong sama orang dagang mah, minta aja dikasihkan gitu. Kamu nodong tadi? Iya pak, buat makan. Nodong tadi? Iya. Kok tapi nodong buat apa? Buat makan. Jangan ditodong begitu orang ini. Berarti nanti jangan pakai gunting deh, cobain deh. Tinggal minta aja sama orang dagang mah. Iya. Kalau orang dagang mah pasti dikasih. Berarti ini harus dipolisin nggak? Buat ini mah, jangan dah, kasihan. Polisi mau? Mau, Pak. Oke, Pak. Salah. Sini. Pak, jadi saya bilang sama dia. Tapi saya enggak bilang nodong. Saya bilang sama dia, kamu minta sama orang. Kalau ada orang yang ngasih kamu uang, ya. Uangnya ini tadi berapa? 10.000. 10.000 ya. Kalikan 100 kali lipat kasih ke orang itu. Jadi kalau misalnya Bapak tadi ngasih 10.000, Bapak akan dikasih lagi balik 100 kali lipat. 10.000 kali 100 berapa? 1 juta.
saya akan kasih 1 juta rupiah. Kalau Bapak ngasih 50 jadi 5 juta, Pak. Enggak ada lagi. Ya udah, Pak. Rezeki Bapak segitu ya, maaf ya. Emang udah rezeki nih. Alhamdulillah ya. Senang bisa bantu juga. Namanya siapa? Namanya Sarkiman. 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 Sarkiman, terima kasih lo. Mudah-mudahan selalu bantu orang ya yang misalkan minta atau enggak apa. Masukan buat dia apa nih? Hah? Masukannya apa? Terima kasih, apa? Apa, makasih. Ini uang. Ya udah, ikhlas kan ya? Ikhlas? Iya. Kita kan udah ngasih. Iya udah. Jadi masukannya mungkin jangan nodong ya. Tapi Mas Sarkiman, makasih ya. Jadi orang baik terus ya. Tapi kepikiran enggak dapat uang segini? Kita mah enggak punya, Pak. Enggak punya pikiran kayak gitu. Maksudnya ya gratisin. Ini baru bangun tidur, Pak. Emang rezeki baru bangun, langsung dapat 1 juta rupiah. Mantap. Tapi emang itu uangnya tadi butuh buat apa? Ya, buat sekolah. Anak sekolah ya? Mudah-mudahan bisa bantu ya. Kapan? Lagi nyari bakal anak sekolah. Berarti itu bantu banget gak? Makasih sama Ojak nih. Oke, Pak. Pak, mantap, Pak. Sehat-sehat selalu.